Aku YouTuber. Aku YouTuber. Cepat. Baju, baju. Musuh terlihat. Kerja bagus. Indonesia 37 Kambodia 2. Negara banjir dilawan. Bagaimana ya berlatih setiap hari, guys? Ini konteks awalnya itu apa gitu loh, kenapa jadi viral gitu, kenapa guys? Ada yang tahu enggak komen di bawah, coba. Aku enggak tahu ya, dan aku sampai saat ini. Pan 1945. Oke, sebagai dasar Pan di channel itu artinya 1.40 dalam bahasa Mars. Ya. Oke, sekarang saya bakal coba membuat video, dan video yang bakal saya buat hari ini adalah saya akan coba mereaksi. Facebook. Ini betul yang namanya peng lighting ya. Ini lightingnya antara mau kutaro di sana atau enggak kutaro di sini. Ya, kutaro sini aja deh. Sabar lo guys. Nah ini boleh kali guys warna-warninya. Apalagi ini. Mas, mending langsung aja ke videonya. Skuy. Nah, 10 menit ini aku ngatur lightingnya. Guys, kita bakal coba membuka Facebook karena udah lama banget tidak membuka Facebook, kira-kira 2 hari kali ya. Eh, sepertinya keseharian orang Rusia keludugemi. Agus Free Fire. Aku Budi 01 Gaming. Minta kata sandi sama nomor HP kamu. Ntar aku top upin diamond 9000. Aku YouTuber. Aku YouTuber. Cepat. Baju, baju. Musuh terlihat. Kerja bagus. Luar biasa, guys. Pasti ade ini mempunyai hati yang sangat mulia ya, karena ingin mentop upkan orang lain diamond. Luar biasa, teruskan Agus Free Fire. Namanya aja Agus Free Fire guys, api gratis. Loh. Pak beli nasi padang, lo gak puasa mas, saya Hindu. Oh iya mas, padangnya mau lok apa? Rendang. Pinter dikit kenapa kalau nipu? Huh? I don't understand, man. Oh, maksudnya orang Hindu itu gak boleh makan daging, guys. Ah, betul banget. A skill isu water polo. Indonesia 37 Kambodia 2. Ah, negara banjir dilawan. Bagaimana ya berlatih setiap hari, guys? Bagaimana gak jago aja? Orang lain kalau mau latihan harus ke kolam renang dulu atau ke laut dulu. Orang Indonesia setiap hari dilatih bro, karena orang Indonesia sebenarnya hidup di laut aja, hidup di air ya, apalagi lawannya cuma sekelas kembang kuburan. Mana ya, sebenarnya orang Indo itu selain main polinya jago juga bisa bernapas di dalam air guys, sudah menjadi keseharian ya. Baru ini aku lihat guys, manusia dibegal pakai pisau tajam. Acara PDKT sama kasir. Sedangkan ada orang bernama Andi seperti di mainan Toy Story. Aja dikeinget sama kasir di salah satu Indomaret di Jaksel. Disenyumin aja langsung salting gua. Namanya Mas Agus. Bang, jangan gitu dong bang. Kenapa harus plot twist gitu? Nah? Kan kaget kan orang-orang yang kayak saya kan. Gosaus. Guys, tag teman kalian yang namanya Agus dan Andi ya. Mungkin jodoh kali. Pasti lah. Ayamnya mahal banget tuh guys. Branded soalnya. Nike. Kalau Indonesianya Nike. Blok. Enak ya. Nganggur makan tidur doang. Keluar lu. Kita bicara baik-baik. Langsung marah. Kenapa ya? Gue mau sel-sel terus cok. Gejala stroke kayaknya guys. Mama. Aku takut. Mama. Aku takut. Di sebelah telinga aku cok. Bang, ampun bang. Takut. Ekspresi yang cocok guys untuk di saat-saat seperti ini. Dikenal play gemer aku mau habis memorinya. Sabar guys ya. Sabar guys, aku matikan dulu ya. A few moments later. Ah, kenapa bisa begitu man?
Beras baru ini aku lihat lapangan basket. Lantainya bisa bengkok, guys. Yang pasti bukan di USA ya. I love Cambodia. From Polandia, Kalimantan Timur. Baru tahu guys, Polandia ada di Kalimantan Timur ya. Asli cok, jelas truk cok. Cuma orang duduk kok. Tahu bang, cuma orang duduk bang. Tapi kenapa itu ada adanya begini lah? Kenapa ada adanya nih guys? Buat yang tahu-tahu aja ya. Sisi gelap pecinta unggas. Aku sebelum lihat adanya aja aku udah tahu cok. Ini bakal apa gitu loh. Walaupun aku belum lihat videonya ya. Yang udah nonton mungkin komen di bawah guys. Nggak tahu aku apa ya. Soalnya dari gambar-gambar dan angle-nya kayaknya emang pasti video begitu loh. Udah nonton full gua, parah banget sumpah. Lu si ayamnya juga menikmati banget. Tapi kagak desah, cuma diem doang dia. Bang, mohon maaf nih bang ya, yang jadi pertanyaan kenapa ditonton sampai full bang? Kan gak harus ditonton sampai full kan? Udah nonton full gua. Berarti ditonton dari awal sampai akhir kan? Ini lagi Bayu, minta lagi ya Bayu. Kenapa minta? Tidak bisa berword-word lagi ya. Kenapa armada? Ku rela perang pagi pulang pagi hanya untuk mencari Kyuubi. Doakan saja aku pergi, semoga pulang. Baca sendiri. Maju. Ayam ketika ada orang yang jalan kaki ngedeketin mereka. Hey. Ayam ketika gua lagi naik motor dengan kecepatan 90 km per jam. Aku bosan hidup. Kadang kucing begitu juga, cok. Bukan ayam doang anjing. Penyebab kecelakaan tuh kebanyakan dari binatang-binatang gitu. Cuman satu aja yang enggak begitu, wes. Angsa. Karena aku pernah jalan, ada angsa nyebrang, aku enggak tahu angsanya siapa ya. Tebelah lehernya. Bok. Itu pasti yang punya angsanya nangis anjing. Soalnya aku udah balik lagi langsung kabur. Bagi yang punya angsa aku mohon maaf ya. Kalau misalkan angsanya tiba-tiba mati di tengah jalan itu aku pelakunya guys. Paling ada di pikiranku ayam gue juga ya. Mau makan beras yang ada di iPad gitu. Maksudnya untung aku bukan ayam gitu. Yang ada di pikiranku. Tapi ternyata gak boleh tipis. Harus kusir nih. Orang lain juga harus terjebak. Bule vlogger. Can you give me ketchup? Atau saus tomat? Pedagang lokal. Mencium kening si bule. Sedangkan bule. Sedangkan warga setempat. Capek banget aku cok. Kenapa bisa begitu duduknya anjing? Mana cilbet dia ya? Santai dulu gak sih? Anjing sakit banget cok. Kalian pernah gak sih bangun tidur? Terus tiba-tiba getar-getar kaki kalian anjing. Sakitnya minta ampun ya. Ini apa sih? Anjing. Konteksnya aku gak paham cok tadi cok. Guys ada yang tahu konteksnya enggak? Kalau ada yang tahu komen dia. Gak tahu aku cok. Ini konteks awalnya itu apa gitu loh, kenapa jadi viral gitu, kenapa guys? Ada yang tahu enggak komen di bawah cok, aku enggak tahu ya, enggak nangkep sampai saat ini ya. Enggak tahu kenapa ini. Backflip terindah yang pernah kulihat guys, sampai aku enggak ingin melihatnya lagi ya. Bang udah bang, berhenti bang, jangan bikin video kayak gitu ya, kaget orang lain lihat nanti. You better get the best from me. Perasaan versinya enggak begitu guys, kenapa begitu ya? Blok. Akhirnya lulus terus kerja, beli rumah, beli mobil, terus hidup bahagia deh. Kerja bagus. Emang semudah itu ya? Kalau bisa begitu aku juga pengen mbak. Blok. Cari partner nonton Coldplay tapi enggak bayar tiketnya ya. Ah tapi abis itu jadi babu di rumah saya, mau nambah sumber hidup. Kalau begitu mau aku anjing. Timbal balik. Tapi pulang konser tahu kan harus ngapain. Harus bersih-bersih guys. Positive thinking, kita gak boleh negative thinking ya. Jadi babu soalnya. So alright, so we go to 2000, how much your boy at? 28? No, 38. 38? You play 2? I'm copying him. God! Ah!
Terlalu totalitas, guys. Ketika anime adalah jalan ninjaku ya. Mana ada sound effect-nya juga lagi. Free Fire tuh kerja bagus. Hati-hati. Akhirnya apa jadi Free Fire? Akhirnya Free Fire update, guys. Banyak hero-nya sekarang ya. Buku-buku pelajaran ChatGPT ternyata udah diprediksi dari dulu, guys, sama Tom and Jerry ya. Bahaya ini, men. Sambil urut kepala suaminya, si istri bertanya, waktu dulu sebelum kita nikah, siapa yang urut-urut kepala kamu? Jawaban suaminya sangat menyentuh hati. Dulu sebelum kita nikah, saya gak pernah sakit kepala. Benar banget. Ada penyebabnya loh, istri Anda. Ada penyebabnya. Jawaban yang aman dan jujur, guys. Di saat bersamaan ya. Luar biasa, men. Pecah banget aku, bangsa. No comment, guys. I love Indonesia. From Attack City. Where is Attack City? Kota Serang. Memarah dan tidak salah gitu loh. Ini kurang yakin. Sambil tersenyum dia bilang, nah ini kurang yakin. Kurang yakin, cok. Kurang yakin. Sambil tersenyum dalam hati, lagi salah botol. Capek banget aku aja. Kalau rekaman malam-malam tuh kayak gini, cok, beda gitu loh hawanya. Mana ada sound effect lagi, anjing. Hah! Kalian 2011 kelas berapa, guys? Aku 2011 kayaknya masih SD ya. Atau udah SMP, guys? Kenapa beda? Kenapa beda? Anak yang biasa perasaan udah kayak gitu deh. Oh my God. Oh no my God. Hanya muncul sekelibat saja ya, tapi kita sudah tahu akhir ceritanya, guys. Mereka berdua akan mencapai happy ending gitu. Buat yang tahu-tahu aja ya. Sempat syok sih, sempat syok aku tadi sedikit, guys. Kaget, guys. Kaget sedikit, kaget ya. Kameha-kameha-kameha-nya kena keluar kayak gitu, anjing. Pemarahan begitu aja marah ya. Tek teman kalian yang suka marah-marah deh. Fuck. Don't let them know your next move ya. Muncul dari mana itu? Pasti kaki itu putar-putar begini sebelum nyampe hidung. Blok! The chili, it's the world's hottest chili. And I'm wearing gloves right now because all of that heat, well, it comes from these seeds right here. Now, I just came back from Beast where they held Melbourne's annual chili eating competition. And competitors had to compete eating these... Bro! Eating these chips. Bro, stop! Ketika motorik dan otak tidak bekerja sama dengan baik ya. Mana ada bijinya lagi di sini, anjing. Lidah gua yang nandain lokasi daging yang nyangkut di gigi. Itu bang, di situ bang, di situ bang. Jari gua pas mencarinya dan tidak menemukan apa-apa. Mana? Hei, mana? Apa kadang gitu ya? Kalau pakai lidah tuh ada gitu nah. Gila lidahnya menjauh terus kita taruh jari itu enggak ada, hilang anjing. Itu yang aku bingung, cok. Curiga bisa menghindar anjing dagingnya bang. Pas pakai lidah sengaja dia diem. Pas pakai jari dia begini-begini. Wait, enggak bisa, bro. Bok. Awas, untuk episode kali ini, thank you buat yang udah nonton. Seperti biasa, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Kalau kalian suka saya buat konten Facebook, komen di bawah. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. See ya.